Soalan mengenai cashless society, apa pandangan tentang cashless society? Okey. So pertama sekali, bila kita dah faham simpanan tu apa, simpanan tu macam mana, kita punya struktur ekonomi ini sentiasa mengalami perubahan. Perubahan yang tidak menguntungkan orang ramai tetapi menguntungkan institusi-institusi kewangan, kerajaan dan juga yang sewaktu dengannya. Okey, orang ramai tak pernah untung. Kan? Apa yang you ingat you dapat untung dalam percentage yang kecil tu, sebenarnya percentage yang paling besar dipunyai oleh mereka. So, cashless society ni nak mengelak macam mana pun, dia akan datang. Dia akan datang. Point dia bukan cashless society. Point dia kita kena faham currency tu apa. Kita kena faham mata wang tu apa. Kan? Macam contohnya, kalau kita tengok orang yang discuss tentang teori konspirasi dan sebagainya, kalau kita tengok duit RM1, duit RM5, duit yang commonly circulated dekat dalam orang ramai, yang memang orang kata dekat dalam dompet kita tu memang akan ada duit RM1 atau RM5. Pertama sekali, tengok duit RM1 tu ada berapa banyak image ataupun simbol yang tidak elok yang disembunyikan ada dalam duit RM1. Dalam duit RM5, contohnya kalau you ambil duit RM5 tu, you dekatkan dua, you akan nampak clearly image, seakan-akan image syaitan. Kan? Dan benda ni circulate every single day. So sekarang ni nak pergi kepada method nombor pula. Okay, sekarang ni nak pergi kepada cashless society. Macam mana you nak tentang pun cashless society, benda ni akan datang. Dan you kena adapt, sesuaikan diri. Dan you kena tahu macam mana you nak simpan harta you. Okay, sekarang ni macam cryptocurrency khususnya. Saya develop cryptocurrency dulu. Okay, one of the first cryptocurrencies. So, bila dalam development, bila kita work on the idea, memang kita tahu cashless society ni akan dapat dikawal dengan cara benda tu ada limit. Sama macam emas dan perak, dia ada limit. Limit berapa banyak yang boleh digali. Tapi cashless society dari definisi mereka, dari definisi institusi-institusi kewangan, dia boleh keluarkan nombor tu sesuka hati. Dia boleh naikkan limit tu sesuka hati. So macam mana awak nak tentang konspirasi ni pun, macam mana awak nak cuba buat, awak dan generasi selepas awak akan mengalami impak ni, impak cashless ni. So itu sebab saya kata cashless ni dia berkait dengan apa yang you simpan itu yang you belanjakan. Tapi apa yang you bekukan itu yang you simpan. Ha, nak bekukan dia dengan cara emas, perak, kripto, benda yang ada limit. Benda yang ada limit ni dia ada value. Ha. Kalau cash ataupun mata wang digital, mata wang ni, bila kita cakap tentang mata wang ni, dia value dia, dia tak ada value sebab apa? Dia value dia sejatuh sebab apa? Dia tak ada limit. These kinds of instruments, the instruments of currencies, can be generated over and over again, can be printed over and over again. So macam mana you nak mengelak pun, you nak tentang pun, dia akan datang juga. So persoalan dia, apa solusinya you akan buat? Kan? Kalau you dah faham macam mana nak menyimpan, ikut teknik yang saya bagi tadi, you dah tahu dah. Even if cashless society comes forward, comes into action, you dah tahu nak buat apa. Sebab you dah tahu macam mana nak menyimpan.